Awas yang keram itu sebenarnya gampang-gampang saja ya. Banyak batu-batu. Kita ratakan saja. Kita ratakan dulu ya. Pak, ratakan. Oh, ini kenyal-kenyal kayak tai kucing. Masuk tai kucing. Yang parah. Buka mantan. Tolong penek ambilkan air. Kayung atau gelas tidak apa-apa. Tolong ambil pasir, ember itu sedikit. Oh, di belakang mobil hati-hati ada ular. Mandi centongnya. Masuk pakai centong, pakai tangan langsung. Ya elah. Enggak banyak kok, enggak sampai penuh. Gitu ya. Astai kucing juga. Disiram belum begini? Sabar dong. Tak siram lu kering. Kan mau diukur dulu posisinya. Kamu jangan sok pintar. Saya kerja jadi tukang puluhan tahun itu. Baru tahun ini. Dibantuin kenek cewek, cerewet lagi. Siram lagi. Aku jadi kecil. Sepertinya sini sangat banyak berat kali ini. Kalian yang belum pernah masang jangan takut salah masang ya. Yang penting yang halusnya di atas itu berarti masang remnya udah bener ya. Masang keramik puluhan tahun enggak pernah ada yang copot kok, semuanya utuh. Kalau pecah lah sering.
sedikit sini ya. Di sini sini. Tolong disiram. Cepetan. Wah, kalau lama-lama. Tadi nawarin. Tahun 2003 penyakit perempuan. Tapi yang perempuan nggak apa-apa. Ini baru kena. Ambilkan lap yang situ atau di sana yang sudah dibuang. Apaan? Lap. Ada. Copot aja tuh dustermu. Ada. Tadi yang mana apa? Yang kecil kan? Yang begini kan? Hey. Itu udah cukup. Cuman buat lap ini aja. Belum apa-apa kok buang, minimal dong aja disiram ya. Udah gitu loh. Kalau gini udah kelihatan awut-awutan, compang-camping, buang aja. Ganti. Keras aja ini jatuhan ya. Bola 1 ton juga gak pecah. Tapi saya coba mau jatuhin bola 1 ton gampang kan masang rambut kecil. Kita lihat dari sini ya, rata. Kenapa ini natnya dibikin lebar, ini mau dipasangin semacam emas gitu, berlian.